kembali kita menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat ini, kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang melimpah ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu dan Bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini salah satu dasar tausiah kita adalah Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100 dan 101. Ayat ini berapa adalah doa yang terus disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Doa meminta anak yang soleh. Saya tertarik dengan kemarin diskusi dengan Pak M, ingin membahas masalah tiga amalan yang gak akan putus-putus pahalanya walaupun awal nanti meninggal. Ibu dan Bapak, itu kajian kita pada pagi ini. Jadi kita pengalaman ini. Ada dua hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim yang redaksinya hampir sama, yang bercerita tentang amalan yang tidak putih-putih pahala. Jadi ada tiga amal yang tidak akan putus-putus pahala. Hadis pertama berbunyi, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Hadis yang kedua berbunyi, "Iza mata al-insana." Tadi kan iza mata ibnu Adam, yang kedua iza mata insana in qata amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi ada tiga amalan. Bahkan amal itu in qata amaluhu, kalau anak Adam atau kalau manusia nanti meninggal, maka putih atau putuslah semua amalnya. Apa yang dapat wabah di sekolah berapa? Karena kita meninggal nanti amal kita akan putus, maka sebelum awak meninggal, buat amal sebanyak-banyaknya. Beramallah kita selagi masih hidup kok, beramal awak sebanyak-banyaknya. Sebab kalau awak meninggal, maka putus sama itu tidak ada lah yang lain. Tidak ada lagi yang diharapkan kecil nanti yang tiga itu. Jadi selama hidup kita di dunia ini masih ada umur kita, nafas kita masih diberikan oleh Allah, sebelum malaikat maut datang menjemput kita kembali kepada Allah, maka beramallah kita sebanyak-banyaknya. Sebab amal kala besok yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal besok kau bawa menghadapi menjalani kehidupan yang lebih panjang, yang lebih kekal itu. Dunia ini sementara, sedikit. Alamnya sedikit. Kita hanya ada bapak-bapak sebelum kita lahir, kita di alam rahim. Itu 9 bulan. Nanti alam dunia yang sekarang ini lebih kurang 62 tahunan. Kalau rata-rata umur Nabi Atil. Lalu meninggal hanya dua alam. Alam rahim, alam dunia. Kalau nanti setelah kita meninggal, banyak lagi alam-alamnya ibu yang akan kita jalani. Apa yang pertama? Kematian alam barzah. Alam barzah
dikubur itu lama menjelang sampai nanti hari kiamat. Berarti orang yang meninggal dulu sejak Nabi Adam sampai meninggal tadi pagi sebelum kita berangkat ke sini, atau yang sudah dikuburkan, dia berada di alam barzah sampai hari kiamat. Dia menjalani alam itu, hidup di sana berapa nanti dengan kehidupan yang Allah alam itu, kehidupan di alam barzah. Apakah dia nanti akan selamat di alam barzah atau dia diazab di alam barzah sampai nanti hari kiamat yang kita tidak tahu nanti waktunya. Lalu siapa yang menyelamatkan dia nanti di alam barzah? Itulah amal-amalnya ibn Abba. Maka coba doa, selamatkanlah kita dari siksaan kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dia tarik di akhirat juga kita berdoa. Banyak kita juga berdoa sering. Ya Allah, terangkanlah kuburku. Bagi yang punya orang tuanya, Allah, ampunilah dosa ayah ibuku yang sudah meninggal. Jauhkan dia nanti dari azab kubur. Terangi kuburnya, jadikan kuburnya bagaikan taman surga bermain nanti menjelang hari kiamat. Hitungan akhirat kita sudah tahu, kenapa adalah satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau mau 60 itu apa? Hitungannya itu hanya 1,5 jam hitungan akhirat. Itu lama alam barzah. Ketika nanti hari sudah kiamat, maka ditiuplah trompet nanti sangkakala. Barulah berbangkit nanti manusia di bulan badan. Itu tidak ada cerita amal itu. Berbangkit nanti dari alam kubur itu trompet sangkakala. Kiamat hari, itu lagi satu lagi trompet itu, inilah hari berbangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang kita ketahui, matahari bahkan lebih kurang sejengkal dari kita. Siapa yang akan nanti menyelamatkan kita di padang mahsyar di hari berbangkit? Tentu amal kita. Kalau tidak doa melawat, akan kesulitan nanti kita di padang mahsyar. Berjalan nanti dikumpulkan semua. Ada lagi namanya hari perhitungan amal, hari yaumul hisab. Dihisab, dihitung nanti semua amal, ditimbang seluruh amal-amal kita dunia akhirat. Nanti setelah ditimbang, baru nanti hasilnya diberikan catatan amal. Yang baik amalnya diberi dari tangan kanan, yang tidak baik diberi dari tangan kiri. Sehingga pernah kita ceritakan dalam bacaan ceramah, bergembiralah orang nanti yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, lalu bersedihlah orang yang menerima dari catatan kirinya. Digiringlah nanti menuju siratal mustaqim. Kalau dia nanti diizinkan Allah dengan rahmat Allah masuk surga, itulah di surga tempatnya yang kekal abadi. Kalau tidak, di neraka tempatnya sebagai azab. Ada yang kekal, ada yang sementara. Karena itulah pada subuh yang penuh berkah ini, kayaknya kita adalah amal. Yang pertama perlu perbanyak amal terus menjelang kematian kita. Perbanyak amal, amal baik. Lalu ketika orang meninggal, kalau tidak semua beramal lain, ada amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah meninggal, 3 macam. Mayat 3 itu, ini hadisnya, in qata malu illa min salasin, yang pertama sadaqatin jariyati. Sadaqah jariyah. Ini pemberian. Mana kalau sedekah? Sedekah adalah pemberian, pinjaman kepada Allah. Jadi orang yang bersedekah ini berarti sebenarnya meminjamkan kepada Allah. Kalau dia meminjam kepada Allah, pasti dibalas Allah dengan pengembalian yang jauh lebih baik. Ini mana secara murah kita pahami sedekah. Jariah apa mana? Jariah maknanya mengalir. Berarti orang yang bersedekah jariah, nanti pahalanya akan terus mengalir kepada orang itu walaupun dia sudah meninggal dunia. Kalau anak-anak nanti
perbanyaklah amal sedekah jariah. Apa contohnya itu? Mungkin berbentuk nanti wakaf, sumbangan ke masjid, berbentuk barang-barang atau diberi uang, diberikan tiap teman-teman masjid. Selagi digunakan masjid itu dalam kebaikan oleh umat Islam, pahalanya akan dapat dawak terus-menerus mengalir. Bersumbangkan nanti sejadah ke masjid, selagi dipakai sejadah di masjid, pahalanya akan terus mengalir kawan. Dapat ternyata inilah mana sedekah jariah. Ini melambangkan betapa Allah sangat sayang. Banyak manfaat lain dari sedekah. Pahala sedekah itu berlipat ganda diagi oleh Allah. Pernah kita sampaikan 700 kali lipat, bahkan lebih bagi siapa yang diinginkan oleh Allah. Pahalanya berlipat ganda. Apalagi guna sedekah? Sedekah satu dari pahala nanti yang akan menyelamatkan kita, memberi naungan nanti di akhirat. Menjaga tadi contohnya dari sengatan matahari yang dekat itu, pahala sedekah nanti memberi menaungi kita, melindungi kita dari panasnya dari matahari dan azab-azab lain nanti di akhirat. Menyelamatkan kita. Apalagi guna sedekah? Sedekah juga membantu kita, menyelamatkan kita dari azab kubur. Jadi banyak pahala sedekah. Karena itulah, mari ibu dan bapak, kita terus dengan rezeki yang Allah berikan kok, baik awak sedang lapang atau sedang sempit, kita sisihkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang nanti akan membantu yang pahalanya terus mengalir. Bahkan di dunia ini, dalam hadis Nabi juga dikatakan, lindungilah hartamu atau tamingi hartamu dengan zakat, kemudian obati sakitmu dengan memperbanyak sedekah. Ini hebat. Kalau sakit-sakit, sakit awak pun nampak, rasa sakit badan, Nabi mengatakan, obatilah sakitmu dengan bersedekah. Rupanya bisa merupakan penyakit. Mungkin terlupa atau lalang tidak bersedekah atau lalai kita mungkin kurang bersedekah, ini disampaikan. Tameng harta kita ini dijaga oleh Allah, keluarkan zakatnya. Karena orang kalau tidak berzakat, tentu dia bercampur hartanya dengan harta yang haram, tidak bersih, keluarkan zakatnya. Dengan keluar zakat itu nanti harta yang ada itu nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu. Obati sakitmu dengan memperbanyak sedekah. Ini yang pertama ibu nafa adalah amalan di samping di dunia sampai nanti di akhirat yang terus mengalir pahalanya adalah sedekah jariah. Sedekah ya, pahalanya terus mengalir. Nah, itu satu ya. Yang kedua, amalan yang terus dapat disuap di akhirat pahalanya walaupun tak meninggal, au ilmin yuntafa'bih. Apa tuh? Ilmu yang bermanfaat. Itu bermanfaat di jalan yang benar. Karena ilmu kan dia ilmu yang bermanfaat, yang salah. Jadi ilmu yang bermanfaat di jalan yang benar. Contohnya ilmu maja mengaji. Jadi mulialah guna bapak yang guru-guru mengaji, pak mama kita, ustaz kita, guru-guru di sekolah, ibu-ibu yang mengajarkan anaknya di rumah sholat. Pokoknya ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika ilmu kita ajarkan kepada seorang, nanti orang ini mengajarkan pada orang lain, diajarkan lagi pada orang lain, itu semuanya secara berurutan awak dapat pahalanya. Sampai nanti kita sudah meninggal, selagi ilmu yang kita ajarkan ini baik digunakan di jalan yang benar, dapatlah di awak pahalanya nanti tarik menarik walaupun kita sudah meninggal. Boleh ya? Kan itulah ilmu ini mari kita gunakan, kita berikan, kita bagikan kepada orang lain, mudah-mudahan digunakan di jalan yang baik dan pahalanya nanti mengalir kepada kita sampai nanti kita sudah meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, awaladin salihin yadumulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Didoa anak yang soleh. Jadi cerita anak soleh ini benar-benar, ini dari mana pahala itu?
Yang pertama pesan ibu bapak adalah ketika kita ada anak, mari ibu dan bapak kita melatihnya, kita mendidiknya, membinanya, mengayomi anak kita ini menjadi anak yang soleh. Karena inilah harta kita yang sesungguhnya, perhiasan terbaik kita. Kalau harta dunia, pangkat jabatan, sebelah semua kekayaan ini, itu tidak akan nanti bermanfaat kawan ketika kita sudah meninggal. Tapi diberikan hartanya anak yang anak-anak, karena dia amanah Allah, ini titipan Allah kawan, maka mari kita berupaya maksimal ibu bapak mendidik anak kita ini menjadi anak yang soleh. Mana yang soleh? Anak yang baik, yang bisa nanti mendoakan ayah ibunya ketika ayah ibunya tidak sudah meninggal nanti. Makanya Ibrahim sebagaimana ayat tadi dikatakan di dalam surah Al-Saffat yang membaca di awal tadi, Ibrahim lah lama tidak dapat anak, yang dimintanya anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak yang gagah, bukan anak yang nanti berpangkat tinggi, tidak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Disampaikan juga, Rabbi habli minas solihin, duhai ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Maka doa ini tidak salah kita baca juga terus dalam sholat-sholat kita, di hari-hari kita, di salat wajib, salat sunat, sering baca Rabbi habli minas solihin. Termasuk dalam ayat lain juga dikatakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Acak-acak gak baca? Terutama bapak-bapak, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri kami, wa zurriyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang katanya menyejukkan mata. Anak-anak yang soleh, lugu-lugu, lucu-lucu, senang kita baca. Senang mata kita baca. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kami jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu doa Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Berilah aku ya Allah anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka cerita Allah di sini, maka kami berilah Ibrahim kabar gembira dengan anak yang betul-betul halim, lembut, mulia, penyabar. Anak soleh juga penyabar, baik karakter akhlaknya. Membentuk anak soleh ini perlu perjuangan yang benar. Tidak murah, tidak murah. Apalagi sekarang tantang dunia zaman yang semakin berat, pengaruh teknologi IT yang semakin canggih, yang sampai ke rumah. Contohnya anak kita pakai HP yang murah itu berapa? Ini tantang kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh mendidik anak yang soleh. Jangan sampai nanti dia lemah, lemah imannya. وَلْيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah khawatir apa? Khawatir apa? Kalau nanti meninggalkan di belakang kita zuriatan, anak-anak keturunan yang lemah, lemah imannya. Di antaranya, kan itulah kita berlatih. Karena banyak kenyataan sekarang, ibu bapak, ada anak yang sholatnya enggak ada, bapak. Meninggal orang tuanya, disuruh jadi imam sholat enggak pandai. Ada, bu? Kainnya enggak berhasil. Oke, enggak berhasil aja, pak ya. Surah mendoan, tidak bisa, dia aja tidak sholat. Bagaimana anak yang nanti akan mendoakan awak? Dia aja tidak sholat. Mengaji tidak pandai. Ini kenyataan sebagian bapak. Berdoa lah, jangan sampai mendoakan anak-anak awak. Karena meninggal bisa pun apa,
siapa lain nanti akan kita harapkan dari dia pahalanya kecuali anak yang soleh. Lalu bacaannya, maka mari berapa? Selagi kita badan masih kuat, mari terus kita ajari anak-anak kita. Termasuk mungkin ibu-ibu yang anak dengan juga boleh cucu-cucunya itu, kita latih dia bagaimana nanti dia beranak di jalan yang benar, patuhnya semua yang rajin pada benarnya. Sampai nanti ketika akhir hayat kita, dia bisa nanti menyampaikan doa kepada kita. Doa doa arkan, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemarin banyak bertanya, doa anak yang soleh itu sampai bilo, ya banyak. Kita harapkan kita semuanya anak soleh, anak soleh. Tentu dia nanti semasa dia umurnya ada ini kita harapkan. Maka juga pesan di sini anak soleh ini bapak juga disampaikan. Nah, ini kita lihat beberapa tafsir hadis ini bapak adalah karena bicara anak, nah, maka mari ibadah doa kita terus berusaha untuk bisa mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya. Karena makin banyak anak itu nanti akan makin banyak yang bisa mendoakan kita. Ini peluang, peluang. Jadi anak nanti ini kita coba latih dia. Bagaimana nanti dia selalu berada di jalan yang dibenarkan Allah. Jadi inilah tiga amalan atau tiga amalan nanti ketika kita sudah meninggal. Putus amal awal, pilih tiga tadi. Maka mari ibu nama apa? Dalam tiga amal tadi, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, mari kita upayakan dapet dakwah indahnya ibu. Nah, sedekah berbanyak, ilmu terus bagi, kemudian kita berupaya bagaimana anak-anak kita ini kita latih menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu. Ada pertanyaan ibu apa? Ayo Ustaz. Ayo semangat Bapak. Silakan. Setuapapun kan tetap anak Ustaz. Iya. Anak dari orang tua. Jadi berarti kalau kita perkirakan tahun, kita anggaplah 80 umurnya. Iya. Berarti kalau kurang 10 masa balihnya, tentu 70 tahun ini bisa menerima doa anaknya kok kalau digolongkan anaknya kok soleh kan begitu. Iya. Setelah 80 tahun dari meninggal tentu tidak bisa mendoakan orang tuanya lagi. Iya. Apakah manfaat doa selama inyo berdoa untuk ayah ibunya dulu diterima terus menerus atau terputusnya pada saat dia telah meninggal? Iya. Jadi yang berbeda dengan pertanyaan kita bahas kemarin. Nah, jadi sampai kapan doa anak yang soleh ini nanti kita terima? Tentu berapa ini doa anak yang soleh? Kami pahami tentu selama dia mendoakan. Selagi anak yang berdoa dalam kehidupannya, itu akan terus dapat pahalanya, mengalir terus. Jadi sampai dia nanti selama dia mendoakan untuk orang tuanya, nah termasuk ini ibu kita yang sudah, kita ini bisa menjadi orang tua kan juga anak. Ayah ibu alam meninggal, maka akan nanti ayah ibu kita terus menerima pahalanya dan bisa nanti menyelamatkan dia di alam kuburnya, mari kita doakan ibu. Kita doakan. Itu nanti tentu akan berhenti dia ketika kita sudah meninggal dunia. Meninggal satu, meninggal lagi dari anak yang lain, maka makin banyak itu kita sampai tadi ini sebuah peluang. Makin banyak anak kita yang mendoakan, insya Allah nanti itulah yang kita harapkan pahala yang terus mengalir. Tadi kan ada dua lagi. Itu yang dari anak yang masih ada selama lamanya tadi, itu yang dua tadi. Walaupun anak kita sudah meninggal, masih ada harapan di sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ini lagi ceritanya. Ustaz. Iya Pak. Pak Ji. Mungkin Pak M. Saya cukup Pak Ji. Ya, silakan Pak Ji. Terima kasih Ustaz. Tadi kita menekan doa yang anak yang saleh selagi dia masih hidup, mendoakan kepada orang tuanya, doa kepada Tuhan untuk orang tuanya. Yang itu. Ya. Sementara yang tidak anak yang saleh tentu miskin orang tuanya dari doa anak-anak. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan di saya, yang selama ini kita dengan anak yang saleh, apakah cucu yang saleh itu sampai juga kepada kita? Ya. Dan berapa keturunan dari cucu kita itu yang bisa kita terima? Ya. Terima kasih. Ini termasuk Pak nanti bagaimana kalau tidak ada anaknya Pak? Terus ya. Kasihan ya.
Jadi di sini ada kajian berapa? Kita juga diajarkan seluruh doa-doa kebaikan. Ya, tidak hanya anak soleh, tapi doa orang lain terhadap seseorang, insya Allah juga sampai diterima oleh Allah. Maka itu sebenarnya kan? Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin, laki-laki, mukmin perempuan, al ahya'i minhum, yang hidup dari mereka dan yang telah mati dari mereka. Ini doanya juga diajarkan Allah. Jadi ini kan kajian khusus tadi Pak, kalau khusus doa yang soleh, tapi doa orang lain juga beberapa adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa cucu yang soleh, insya Allah juga nanti sampai. Doa orang lain sesama mukmin kepada orang lain, insya Allah nanti juga sampai diterima oleh Allah. Tapi ini khusus, lebih khusus Pak. Tadi cerita yang lebih khusus disampaikan nanti. Ini sebuah motivasi lambang bagaimana awak akan nanti berusaha mendidik anak-anak awak menjadi anak yang soleh. Begitu aja. Ini Ustaz, kalau itu kan sering kita dengar. Iya Pak. Muslim muslim atau mukmin doa mukmin itu. Jadi doa-doa yang kita terima ini pada umumnya Ustaz mengatakan dari anak yang saleh. Iya. Sementara ada hubungannya dengan cucunya. Belum pernah saya mendengar cucu-cucu yang saleh. Iya. Nah, kalau muslim-muslim sudah sering. Iya. Di ayat tadi kan ada juga. Apakah dia anak cucu tadi masuk ke muslim-muslim saja atau ada anak iya, cucu? Iya. Cucunya sampai kan? Cucunya. Tadi kan anak cucu juga. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Ini anak-anak cucu sebenarnya, Pak. Anak cucu. Bagaimana kita nanti menjadikan anak cucu waktu menjadi anak cucu yang tidak lemah imannya? Tentu diberikan nanti anak cucu akan nanti bisa nanti mendoakan kita. Bahkan itu lebih baik. Anak kita soleh, dapat cucu soleh, kita mah banyak wak dapat nanti. Nah, tambahnya kita kenapa nanti? Cara gue ya. Anak soleh dia akan nanti melahirkan cucu soleh, akan nanti melahirkan cicit yang soleh. Selagi nanti kesolehan itu nanti berurut ke bawah, insya Allah akan kita dapatkan nanti pahalanya. Berarti hebatlah kakeknya mendidik Pak. Berarti kakek kalau pandai mendidik cucunya, itu tidak sia-sia pahalanya Pak. Jadi begini Ustaz, karena kita sering mendengar pemimpin mau. Iya. Nanti sayang pula oleh kak cucu pada orang. Iya. Kak cucu tadi hanya termasuk muslim-muslim saja. Iya, betul. Ya, jadi ibu apa? Nah, jadi kita juga berperan nanti bagaimana awak untuk anak kita termasuk nanti cucunya mulia lah ibu bapak. Besarlah amalannya kalau kita berperan orang tua atau kakek nenek membantu mendidik cucu ini menjadi cucu yang soleh dan soleha. Kau yang kita harapkan nanti. Ustaz, alun rasanya mengenai esensial. Jadi Pak, apa ya? Setelahnya meninggal, apakah doanya masuk hidup itu untuk ayah ibunya masih menerima manfaat inyo setelah yang mendoa pemeninggal. Contoh, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa orang tuaku, ayah ibu dan bla bla bla, bebaskanlah dia dalam api neraka. Kalau Allah mengabulkan, kemudian dia meninggal, apakah bebas api neraka ke nanti menerima manfaat juga lah yang orang meninggal wah ayah dan ibunya. Iya. Kalau tadi mudah-mudahan nanti ketika dia sudah berdoa, bebaskanlah selama hidupnya dia nanti dari azab yang tempat kan? Ya. Itu nanti dikabulkan oleh Allah, sudah bebas dia kan? Ya. Ini kan doa, berarti doa itu ada yang mendoakan. Kalau dia sudah tidak lagi mendoakan, berarti yang kita pahami adalah tentu dari segi esensi tadi, tentu tidak sampai lagi, karena tidak berdoa lagi kan? Ya. Tapi mudah-mudahan nanti hakikat daripada manfaat doa itu, kita berharap mudah-mudahan nanti bisa dia terima untuk selama-lamanya. Bebas dari asal kubur misalnya kan. Ya. Waktu dia berdoa di maghrib, kita misalkan saja, ayah ibunya sedang diazab. Pas dia berdoa di maghrib itu, langsung diterima oleh Allah, bebaskan dia dari azab itu kan gitu. Ya. Kalau dia setelah mati nanti, apakah pembebasan azab kubur itu masih manfaatnya dia terima itu? Mudah-mudahan. Amin. Jadi nanti redaksi doa lagi ya Allah, bebaskanlah ayahku ibuku dari siksa api neraka selama-lamanya. Nah, nanti bisa saja nanti anak saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sekarang saya bisa mendoakan adikku saya nanti meninggal, tetaplah bebaskan selama-lamanya ayahku dari semua azab-azab kubur, azab neraka. Karena dipakai nanti itulah anak saya nanti merubah redaksi lain.
Jadi mudah-mudahan kita dapatkan nanti manfaatnya. Untuk apa? Doa anak yang soleh ini, baik selama dia masih hidup ataupun nanti doa itulah sudah meninggal dia, kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa itu dikabulkan dan kita dapat nanti manfaatnya kekal abadi di akhirat nanti. Itu mungkin yang berdoa. Demikian mungkin beberapa yang dapat kita sampaikan pada sebuah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama ibu bapak juga bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih dan banyak maaf kalau ada kurang berkenan. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang.